Kabar baik bagi fans PSM Makassar, akses menuju Stadion BJ Habibie kian mudah. Ini lantaran proyek jembatan kembar di Kota Parepare hampir rampung. Jembatan kembar ini nantinya akan memudahkan supporter ke Stadion BJ Habibie kala laga kandang PSM Makassar. Jembatan kembar diproyeksikan dapat digunakan pekan depan. PJ Wali Kota Parepare, Akbar Ali, mengatakan progres sudah mencapai 95%. Pekan depan, masyarakat sudah bisa menggunakan jembatan tersebut untuk aktivitas sehari-hari. Jembatan ini akan menyambungkan beberapa jalan ke pusat-pusat ekonomi yang ada di Kota Parepare, termasuk salah satunya ke Stadion GBH. Dengan demikian, akses keluar masuk supporter semakin banyak. Tentu ini menjadi hal positif agar memecah kepadatan kendaraan yang melintas di Kota Parepare.